Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan IJR Creator. Hari ini saya ada di Stasiun Cilanjang, tepatnya di Wesel 2 yang mengarah ke timur ya, Stasiun Cipayung. Mantap, luar biasa. Nah, ini jalur yang menuju ke arah Stasiun Cipayungnya. Mantap sekali ya, sepur sangat lurus sekali ya. Mohon maaf ya, hasilnya tidak begitu memuaskan karena tidak menggunakan apa itu handycam. By the way, ya memorinya ketinggalan di komputer ya. Jadi pas datang ke sini, memorinya nggak ada. Jadi menggunakan handphone kayaknya ya. Nggak apa-apa dah. Terima kasih. Tetap di IJR Creator. Ya, kereta api Siliwangi masuk ke peron 1. Jalur 1 ya. Mantap tuh, udah ada peronnya sekarang mah ya. Cuman teman, maaf ya. Aduh. Ini saya ngambil pakai apa ya? Pakai handphone gitu, nggak pakai handycam. Mantap. Stasiun Cilanjang sekarang ya di era 2020, Stasiun Cilanjang sudah mantap ya. Artinya udah pasang kanopi, luar biasa sekali. Luar biasa ya. Ini adalah jalur yang mengarah ke timur ya, stasiun apa itu, stasiun Cipayung. Proses langsir C206 di Wesel 2 Stasiun Cilanjang yang mengarah ke timur. C206 akan masuk ke jalur 2, sepur lurus ya. Di Poin Induk Jatinegara. Inilah dia sterilisasi di area Stasiun Cilanjang yang menuju ke arah Stasiun Cipayung ke sana ya. Ini mantap sekali nih, binding pembentengnya udah sampai Wesel 2 Stasiun Cilanjang. Tuh mantap ya lah. Ini dinding ini parah, tembus sampai ke ujung pintu PCL ya, pos PCL. Ini juga sama, tembus sampai ke pintu perlintasan yang ada pas sana. Mantap. Ini Wesel 2 Stasiun Cilanjang. Kita lihat ke sana yuk. Oke, nampak seperti inilah di tanggal 3 Januari 2020 di akhir pekan liburan. Ya, Stasiun Cilanjang sangat dipadati oleh penumpang sampai keluar-keluar tuh. Ini yang sebelah sini udah penuh, apalagi yang sebelah sana gitu kan. Biasa.
Oke teman, inilah hasil progres di stasiun Ciranjang. Peron dan kanopinya sungguh luar biasa. Sudah terpasang di tahun baru ya, 2020. Mantap. Sehingga penumpang sangat nyaman dan mudah untuk naik ke lok kereta api.